Itu arti tadi? Masuk, Bre. Masuk, Bre, sini. Ibu, ibu senang enggak ibu dengan adanya data dulur ini apanya ke rumah-rumah sini? Oh, senang lah. Senang ya? Ini payah gitu. Enggak jauh ke Kusmas ya? Iya, enggak bisa rosado. Ini dekat ke rumah ya? Soalnya jalannya agak susah juga. Baru sakit, baru sembuh amun ya, Mbak. Jadi sangat terbantu dengan adanya ini. Jadi tidak susah-susah lagi dari puskes ya? Ya. Alhamdulillah, aku senang. Jauh dari puskesnya? Jauh. Jauh ya? Jauh, ada. Ini rumahku Simpang Tiga di Rokok 4. Oh, di sini lah Simpang Tiga ini. Ini nih. Ini acara apa? Ini acara kegiatan namanya Mobile Vaksin namanya. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan secara mobile. Ya, tidak di fasilitas kesehatan saja, tapi di tempat-tempat tertentu. Dan itu menjadi arahan daripada Kementerian Kesehatan. Ini, kenapa kita milih lansia atau disabilitas? Lansia saat ini menjadi sasaran kita. Ya, pertama sasarannya, tahap pertama adalah tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan kita sudah selesai. Untuk pelayanan publik kita sekarang sedang berproses. Dan lansia saat ini kita sudah mendapat sasaran vaksinnya. Kita sudah mendapat vaksin sejumlah saat ini untuk saat tahap 2 termin ketiga ini sejumlah 1050 vaksin vial. 60% disasarkan untuk lansia. Nah, inilah yang didukung oleh Bapak Kapolres dengan kegiatan mobil vaksin. Untuk prioritas kali ini kemana masyarakatnya? Prioritas. Prioritasnya kita lansia dulu, nanti ke seluruh kecamatan. Itu, wilayah kecamatan akan dilakukan vaksinasi lansia bersama dengan guru juga dilakukan percepatannya. Ya, guru juga itu kenapa? Untuk prioritas. Prioritas guru kita berharap berdasarkan instruksi 4 menteri ya, bahwa disarankan mengingat akan ada kegiatan belajar-belajar. Jadwal kuliah sekolah pada bulan Juli. Maka sekarang jumlah sekolah guru pendidik ini sekarang lagi divaksinasi. Apa harapan kita dengan kegiatan ini? Harapan ini akan membantu percepatan vaksinasi sehingga masyarakat dapat terbebas daripada kegiatan ini masalah COVID-19. Baik, Polres Muara Enim membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan vaksinasi kepada lansia dan disabilitas. Karena lansia dan disabilitas punya keterbatasan
untuk mendatangi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, mungkin jauh, mungkin tidak ada yang mengantar. Akhirnya kami mendatangi desa-desa yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, dari puskesmas. Baru kami dari Babin Kamtibmas membawa warga lansia ini ke tempat bus ini, bus pasdor ini, untuk dilaksanakan vaksin di dalam bus kita. Jadi pasdor ini vaksinasi door to door. Bang, ada target ini lansia nggak untuk kita ini pesertanya? Tergantung dari Babin Kamtibmas dan kepala desa yang melaporkan ke kami ada berapa banyak lansia yang tidak bisa datang ke puskesmas, kami datangi. Kalau sejauh ini laporan ada berapa orang, Bang? Tadi di desa Tegal Rejo ada 10. Di desa Kebanagung ini ada 10. Di desa Kebanagung ini juga ada disabilitas 1 orang. Ya. Bang, dengan vaksin ini ada apa harapan kita, Bang? Harapan kami sesuai target Presiden dan Pak Kapolri, bulan Juli minimal 80% warga Muara Enim ini sudah divaksin semua. Himbauan, Bang, untuk masyarakat, Bang? Kami harapkan supaya masyarakat yang ada orang tua, lansia, bisa melaporkan ke Babin Kamtibmas dan kepala desa yang tidak bisa datang ke puskesmas, kami yang datangi. Siap jemput bola, Bang, ya? Siap jemput bola. Untuk daerah-daerah lain gimana, Bang? Tetap kita laksanakan, nanti kami akan keliling ke desa-desa lainnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih.